Salam sejahtera semua. Hari ini Miss mau bincangkan tentang elektromagnet. Oke, okay. maksudnya arus elektrik yang menjadikan satu logam itu sebagai magnet. Oke, okay. um, paku, paku kamu pernah nampak kan paku di rumah? Paku di rumah tuh dia dia bukan bersifat magnet, kan? Kalau kamu kasih lekat dia dengan paku yang lain, dia tidak akan menarik paku yang lain sebab dia bukan magnet, dia hanyalah logam. Oke, okay? dia hanyalah besi contohnya lah. Oke. Okay? Jadi kita boleh jadikan paku ini sebagai satu magnet. Ha, ajaib ndak? Maksudnya paku tu mula-mula dia tidak dapat menarik paku yang lain. Oke, okay? tapi kita mau jadikan dia satu magnet yang boleh menarik paku-paku yang lain. Oke, okay, cara dia. Oke. Okay, Jala um, kita alirkan arus elektrik, kita lilit. Oke, okay, lilit paku tu dengan dawai kuprum. Oke, okay, apa-apa dawai lah. Dawai, dawai kuprum ialah yang paling biasa digunakan. Lilit dia di paku tu. Lepas tu kita sambung kepada bateri untuk mendapatkan arus elektrik. Oke, okay. dan kita pasang switch. Pasang switch dia akan melekat macam ni. So. Bila ada arus elektrik yang mengalir melalui dawai ini, paku ini akan jadi magnet. Oke, okay, magnet sementara. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Maksudnya bila kau pasang switch sahaja baru dia akan jadi magnet. Kalau kau off switch tu dia dia akan jadi balik paku besi yang biasalah. Okey. So kita akan tengok uh, satu video tentang um, ini cara cara menghasilkan ini. Kalau kamu ada bahan ini di rumah, kamu boleh try lah. Okey, kita tengok video dulu. Okey, kita tengok ini bahan-bahan yang kamu boleh gunakan untuk menghasilkan uh, satu elektromagnet. Oke, okay. uh, lilitkan dawai kuprum ke paku, ke apalah, apa-apa saja. Oke, okay. yang penting dia logam dan sambungkan dengan bateri. Oke, okay. kita tengok apa yang berlaku. Oke, okay. kalau kamu lilit dengan sedikit saja, bilangan lilitan dia akan jadi magnet yang kecil sajalah, sebab medan magnet dia lemah. Kamu tambahkan bilangan lilitan, so dia akan jadi. Magnet yang lebih kuat sebab dia punya medan magnet, oke? Okay, menjadi lebih kuat, oke? Okay. So kalau kamu tukar voltan pun dia akan mengubah kekuatan medan magnet lah. Contohnya kalau kamu guna yang 1.5 watt dengan 5 volt, mestilah 5 volt tu dia lebih kuat dia punya um, medan magnet, oke? Okay. So, kita balik kepada slide, oke. Okay. So, uh, kalau kamu menghasilkan hasilkan magnet yang lebih kuat, maksudnya kamu mau hasilkan medan magnet yang lebih kuat, kamu boleh sama ada tambah bilangan bateri, oke, okay, tambahlah dia jadi dua bateri ke, 3 bateri ke, 4 bateri ke, ataupun kamu boleh kasih banyak sikit lilitan di sini. Semakin banyak lilitan, semakin kuat arus, oke. Okay. Semakin banyak lilitan semakin kuat arus. So, kalau semakin kuat arus, semakin kuat medan magnet. Oke. Okay. So, kalau kamu mau menghasilkan medan magnet yang sangat besar, oke? Okay. So, kamu boleh buat dua guna dua cara. Alright? So, kita tengok apa aplikasi, apa kegunaan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian kita? Apa kaitan? Kenapa kita mau belajar? Oke, okay. jarum kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Oke, okay. ini tak sudah kan? Orang yang masuk hutan biasanya dia akan guna kompas lah. Oke, okay. kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnet menyimpan maklumat. Dia punya chip. Oke, okay. kalau kamu pergi tengok kad... kad kredit ataupun kad debit um, ibu bapa kamu, okey, dia ada satu um, tempat yang warna dia emas emas sedikit. Nah itu ialah elektromagnet lah dia punya fungsi ialah simpan maklumat yang ada dalam kad bank kita, okey. So yang ketiga kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara otomatik ini. Kalau tidak jelas di sini tengok di dalam Buku teks kamu, oke. Okay. Di muka surat. Ups. Muka surat 162. Oke. Okay. Bahagian atas. Bahagian atas contohnya pintu um, bank. Kan biasa teng Dia tengok di bahagian atas. Dia ada satu yang putih-putih. ke okay, itu yang menggunakan elektromagnet. Oke. Okay. Satu lagi yang... Uh, kita jarang jumpa dalam kehidupan harian tapi dia ada kaitan dengan elektromagnet. Okey, pergi kawasan yang kumpul barang-barangan bahan buangan kan. Ini kita tengok ni longgokan sampah ni. Okey. Kalau um, dia mau kalau orang tu kan dia mau cari besi saja bah dia mau keluarkan besi daripada semua benda ni. Okey, dia mau cari besi saja. Kalau dia cari satu-satu susahlah kan. Jadi dia guna tek, um, konsep elektromagnet Oke, okay. dia gunakan magnet. Sama ada dia guna terus ini magnet yang sedia ada ataupun dia guna um, logam di sini and then dia alirkan arus elektrik supaya benda ini jadi magnet sementara dan dia boleh tarik barang-barang um, lah Oke, okay. dia boleh tarik besi buruk daripada longgokan sampah-sampah ni. Oke. Okay. Kalau dia, kalau kita guna magnet terus di sini, dia boleh bila kamu kasih turun, dia akan tarik besi naikkan, oke? Okay? Tapi nanti mau kasih apa? Mau kasih turunkan besi buruk daripada benda nih, dia jadi susah pula, sebab dia magnet yang kuat. Jadi cara dia kita guna elektromagnet. Bila kita mau ambil, kita mau tarik um, besi buruk, kita alirkan arus elektrik Okey. Nanti kita sudah kasih keluar daripada kawasan tu, kita pergi tempat yang kita mau letak besi buruk, kita matikan sejala suis elektrik, okey? Hentikan arus elektrik so benda ini akan jadi balik logam yang biasa, dia tidak akan jadi magnet so secara automatik besi buruk tu akan jatuh di tempat yang kita mahukan. Okey. Next ialah Um, loceng elektrik Ini adalah loceng elektrik ah, yang kita guna di sekolah yang kalau kering dia bilang lama sudah kamu kan Oke. Okay. Loceng elektrik. So macam mana dia berfungsi? Ini adalah swiss yang cikgu tekan. Biasanya cikgu tekanlah waktu rehat, waktu pulang cikgu tekan. Jadi kenapa tekan dia akan berbunyi? Sebenarnya dia menggunakan konsep elektromagnet Oke. Okay. Di sini ada gegelung eh uh, kuprum, okey, dia lilit, okey, lilit logam dengan wayar kuprum, wayar kuprum. So bila dia tiada elektrik, dia ialah wayar kuprum yang biasa. So, bila kamu tidak tekan suis, tidak tekan suis, okey. Benda ni, ini kita namakan sebagai sesentuh. So, bila tiada elektrik, benda ni akan melekat di sini. Oke, okay, melekat di sini bermaksud sini dia terpisah lah. Oke, okay, ini ialah loceng yang akan dipukul nanti. bila kamu tekan tekan Swiss, oke? Okay. So bila tidak tekan Swiss, benda ini akan melekat di sini, sini terpisah maka loceng tidak akan berbunyi. Jadi bila kamu tekan Swiss, apa yang berlaku? Bila kamu tekan Swiss, uh, arus Elektrik mengalir. Sebab litar ni jadi lengkap. Bila kamu tekan Swiss, okey kalau kita lukis dalam litar, Swiss kan macam ni. Macam ni, Swiss kan dia terbuka. Kalau macam ni, ialah belum pasang kan? Okay? So, bila kamu tekan Swiss, benda ni akan melekat macam ni. So, bila dia macam ni, arus boleh mengalir. So, bila kamu tekan di sini, arus mengalir melalui lilitan ni. Jadi, apa yang akan berlaku? Okey, macam yang konsep paku tadi kan. Bila ada elektrik mengalir, benda ini, yang ketul ni, dua ketul ni akan jadi magnet. Okey, benda ni akan jadi magnet. Jadi, apa yang terjadi kalau benda ini jadi magnet? Oke. Okay. Kita tengok gambar seterusnya. Oke. Okay. Benda ini, tadi mula-mula ini melekat di sini kan? Melekat kan? Oke. Okay. Tengok beza dia. Tadi dia melekat di sini. Di sini melekat. Bila kamu tekan swiss, oke. Okay, sini jadi magnet. Jadi dia menarik benda ini ke arah dia. Dia tarik. So, dia tarik. Sini akan Memukul So chain itu akan berbunyi. Macam saya, ketuk kepala kamu lah, bunyi. Saya ketuk satu kali, bunyi. Oke, okay. so apa yang terjadi bila dia tarik pergi sini? Oke, okay, tarik pergi sini, sini akan memukul. Lepas tu, apa yang berlaku? Oke, okay. apa yang berlaku ialah di sini putus kan? Aliran ini, aliran arus ini jadi putus, bah. Macam tu wire kau pergi potong dia So, bila dia uh, Wire putus Oke, okay, tiada sudah arus elektrik Jadi ini jadi Bukan magnet Oke, okay? boleh faham Bila sini putus, tiada aliran Arus elektrik, benda ini Kembali kepada Logam biasa sahaja, ini Dia bukan lagi magnet So, kalau dia bukan magnet Apa akan terjadi? Kalau dia bukan lagi magnet benda ini, oke okay, yang panjang ini dia akan kembali ke tempat asal dia, oke okay, sebab tidak sudah yang menarik dia. Saya mula-mula saya tarik kau, kau datanglah ke arah saya. Kalau saya tidak sudah tarik kau, kau akan kembali ke tempat asal kau. So pemukul ini akan kembali ke sesentuh, oke? Okay? Jadi dia akan balik macam ni. kan? So bila dia jadi macam ni, di sini dia sentuh semula apa yang terjadi? arus elektrik kembali mengalir. So arus elektrik datang lagi. Oke, okay. datang arus elektrik. So ini jadi balik magnet. Ha, so bila ini jadi balik magnet, apa yang dia, apa yang akan terjadi? Ini akan tertarik ke sana lagi. So dia akan pukul lagi benda ni. Oke. Okay. So bila dia pukul, sini pula putus. Kan? Sini putus, sini putus. So ini balik pergi tempat asal. Kan? Bila dia balik pergi tempat asal, ini jadi balik magnet. Lepas tu dia akan tarik lagi. Ah, sebab itu selagi kau tekan switch, selagi itulah loceng akan berbunyi. Sebab dia berlaku dengan cepat benda ni. Dia tarik pergi sini. Ting dia bilang lepas tu sini putus, dia balik pergi tempat asal. Oke. Okay. Lepas tu sini ada arus balik, dia tarik lagi pergi sini. Ah, itu yang terjadi sebenarnya. Oke. Okay. Lepas ni saya akan bagi tengok video supaya kamu nampak dia punya pergerakan loceng. Oke, okay, so bila kamu tekan Swiss, oke okay, bila kamu tekan Swiss, ini akan jadi uh, magnet, oke okay, benda tu akan jadi magnet, so dia akan tarik pemukul ke arah dia, oke okay, bila dia pukul aliran arus elektrik terputus di sini, oke okay, di sini terputus, so benda dua gegelung solenoid itu akan jadi bukan magnet, oke, okay, so kalau dia bukan magnet. Apa yang akan terjadi? Dia akan kembali ke tempat asal. Okey, bila dia kembali ke tempat asal, arus elektrik mengalir semula, so dia akan uh, dua gegelung solenoid akan jadi semula magnet, so dia akan tarik. Okey, tarik kembali ke asal, tarik, tarik. Ah, ha, begitulah dia punya apa yang berlaku dalam loceng elektrik. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Nota akan sangat ringkas dan kamu akan jawab soalan latihan lah. Okey, uh, kita selesai bab 7. Minggu depan kita akan masuk bab baru. Sekian dan terima kasih.